ada orang yang punya masalah dengan finansialnya, punya utang yang enggak lunas-lunas, penghasilannya pas-pasan, padahal kerjanya sudah luar biasa. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyiatin fa min nafsik. Apa saja yang menimpa kita itu adalah akibat dari dosa yang pernah kita lakukan, dan semua kenikmatan yang hari ini kita rasakan itu murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat ini insyaallah tidak ada satu alasan yang bisa membenarkan keluhan kita. Ternyata ada penyebab utamanya. Tentu masalah utama adalah dosa yang pernah kita lakukan.